Kita namanya Villa Pinus. Masuklah kita ke sini. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Kita lihat yuk, bikin aku seperti apa kamarnya. All because of you. Begitu masuk kita langsung ketemu ruangan ini. Di sini ada seperti kayak ruang keluarga. Ada kamar mandi di bawahnya. Di sini ada dapur dan kayaknya ini tempat makan. Di atas kita ke master bedroom ya. Kedua, sama sih ukurannya, kayaknya seperti queen bed ya, double. Nah, ya guys, kamarnya seperti ini sih, lumayan lah ya, di atas. Dia sama sekali tidak ada AC, mungkin kalau malam atau apa. Ini pun siang nih. Saya siang berada di sini aja udaranya sejuk banget. Para petaninya lagi tanam cabe. Tapi cabenya cabe kayak apa ya, besar-besar banget cabenya. Kamar mandi kita yang di atas di lantai 3 ya. Jadi ada 3 lantai. Cuman bedanya di atas itu, kalau di bawah balkonnya lebar ujung nih, kita lihat deh balkonnya dari bawah. Kalau di bawah, kamar yang di bawah balkonnya seperti ini tuh, mereka seperti ini. Untuk kalau kita manjang begini nih, udaranya sejuk banget. Nah, sekarang saya mau istirahat tidur. Ngantuk cepat. Hai, good morning. Baju kuning, belum mandi. Di jam 6 pagi ya. Sekarang. Dingin banget. Ini nggak tak semalam tidur kita nggak pakai AC sama sekali loh. Dan itu pun masih kedinginan.
dan sekarang udah jam 6 keluar. Aduh. Tadi jam 6:30 masih berkabut, masih kedinginan. Dingin banget dan gunungnya. Udah ah, gak tahan, dingin banget. Masuk aja ke dalam, cari kopi. No. Ini persis kayak kita ada di Jepang, ada di satu tempat daerah di Jepang yang seperti ini. Aku duduk di batu-batu ini dong. Nah, Jepang pun kadang-kadang kalau musim summer udaranya kan agak panas-panas begitu. Tapi ini kalau malam udah pasti dingin karena ini lokasinya ada di daerah Lembang. Ini yang tiga kamar loh. Yang tadi aku di atas ada empat. Ini bener loh. Kayak di Jepang. Ini kalau di Jepang itu biasanya kita kalau mau makan-makan di ruang tamunya rata-rata seperti ini. Duduk seperti ini. Dan ini ada telur. Nah, kita bisa sambil gini. Tuh ada TV channelnya. Kita bisa sambil nonton di sana. Ini ruangan ini banget, dingin banget. Di sini belum masuk kamarnya aja aku pengen tidur rasanya. Kembali sini dong. Ini kan ada tiga kamar. Nah, ini adalah aku jadi tidur. Ngantuk aku. Nah, ini lihat deh. Suasana tetangga-tetangga di sebelahnya itu pun kayak seperti di Jepang, dengan bebatuan, dengan pemandangan alamnya dan rumah-rumah di sebelahnya persis kayak di Jepang. Ini pun kalau kita mau lihat, ini ada satu teras. Kita bisa dari sini. Ini ada dua tempat tidur small. Sekarang kita ke atas lagi. Di sini aku ke lantai dua. Ini ada master bedroomnya mungkin. Karena ada dua kamar lagi yang harus aku review. Nah, ternyata tempat tidurnya pun seperti ini. Ini kalau di Jepang itu rendah, tapi kayak disebut namanya tuh tatami kalau nggak salah. Jadi dia cuma gelap aja. Tapi kalau ini masih ada pakai kayu, pakai kayak ranjang lah ya itunya. Walaupun gak ranjang, tapi kalau di Jepang perbedaannya dia tatami tuh gitu aja. Nah, ini dengan ya. Ya, dan kita bisa lihat kamar sebelahnya, kan ini ada dua kamar, dua bedroom dengan posisi kamar yang sama, ukuran yang sama, tempat tidur yang sama. Jadi kita lihat satu kamar lagi dengan sama persis tuh, keren ya, dengan suasana yang aman, nyaman, hening, jauh dari hiruk pikuk keramaian. Kita bisa sekali-sekali ke sini bawa anak-anak, bawa keluarga. Tapi yang saya lagi mau pertanyakan, kamar mandinya mana ya?
Anda tadi untuk mereview satu resort, yaitu Pila Air. Tadi kita udah lihat dengan 3 kamarnya, 4 kamarnya yang pasti enak banget untuk dikunjungi keluarga, anak-anak. Kalau kalian ingin berlibur, suasana pun tenang banget, aman dan ala-ala kayak kita ada di Jepang. Nah, kalian boleh berlibur di sini. Pokoknya recommended banget. Kalian boleh datang 3 jam saja, hanya 3 jam saja dari Jakarta kemari. Ini posisinya di Lembang, Kota Bandung. Jangan lupa kemari. Yuk. Pokoknya jangan lupa kalian subscribe dan bunyikan loncengnya biar aku semangat. Aku semangat bikin video-videonya. Kalian mau tahu di mana, mau review aku apa, aku lakukan. Yang penting jangan lupa diklik loncengnya. Muah.